Halo YouTube, ketemu lagi di channel Rudi Ombong. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya, karena subscribe itu gratis, dan like juga video ini dan tonton juga video-video saya yang sebelumnya ya. YouTube, kali ini saya akan tutorial yaitu tentang cara membuat blok mesin menjadi mengkilap seperti ini ya, menjadi kinclong, yaitu dengan sebuah magic sol ya. Digosok juga bisa, pakai bor juga bisa, pakai tangan juga bisa ya. Kita sediakan dulu alat-alatnya, yaitu bor, kemudian ini ada sebuah kain saya gunting, kemudian saya masukkan di dalam baut ya. Nanti kita masukkan ke dalam bor, kemudian bahannya yaitu dari auto sol atau magic sol juga bisa, pakai watu hijau juga bisa. Kemudian ada amplas nomor 1000 atau 1500, tapi karena nggak ada saya pakai yang 800 ya. Nggak apa-apa, yang penting kita nanti lihat hasilnya, nanti akan seperti ini, kinclong seperti ini, bisa buat ngaca ini. Kalau ini kan belum, itu belum kinclong. Yang ini udah kinclong. Oke, yang pertama kita gunting dulu, kita amplas dulu ini, kita halusin, kita halusin ini pakai air ya, kita halusin pakai air. Maaf berisik, karena biasa di pinggir jalan ramai, banyak motor, banyak mobil, truk-truk lewat depan sini. Ini enak lagi kalau masih panas, habis dari kota lain itu kan panas. Kalian gosok aja pakai magic sol, itu akan lebih bagus hasilnya. Kemudian kalau misal ini ada luka dalam, itu pakai amplas yang kasar dulu ya, biar hilang. Ini seperti ini agak dalam, ini butuh perawatan khusus. Kalau pakai gerinda biasanya lebih cepat lagi, karena gerindanya nggak ada, yang buat halusin ya pakai manual aja, nggak apa-apa. Gosok aja sampai halus ya. Kalau kira-kiranya udah cukup, kita bersihkan itu ya, udah agak mengkilap, kita bersihkan pakai kanebo. Kemudian kita pakai ini, saya pakai auto sol ya. Kalau yang lebih murah itu magic sol, itu lebih murah, tapi kalau ini lebih halus. Kalau magic sol itu kasar, kalau mau buat halusin lagi itu pakai magic sol, tapi ini buat yang auto sol itu buat finishingnya ya, untuk akhirannya. Oke, kita usah seperti ini. Kemudian ini masukkan ke bor ya, kita masukkan ke bor seperti ini, dan kita kunci, kita kunci. Oke,
Ini kita colokin. Oke, ini ya. Gimana? Udah beda kan sama tadi? Kita lanjutin lagi ya, biar lebih kinclong lagi. Ini bahannya agak keras ya, jadi agak susah biasanya kalau keras. Kalau ini, kalau blok-blok yang kayak gini itu lebih mudah lagi. Gimana? Udah bisa buat ngaca ya? Ini udah bisa buat ngaca. Kita coba yang ini ya. Kita perhalus lagi. Nah ini juga udah lama nggak saya poles. We'll be right back.
beda ya sama yang tadi belum dipoles. Ini lebih halus dan lebih kinclong lagi ya. Oke, kita dekatkan itu. Ini beda ya, udah bisa buat ngaca ya. Ini udah bisa buat ngaca ya. Ini lebih kinclong ya dari yang sebelumnya dipoles ya. Oke YouTube, sekian tips dari saya memoles blok mesin ya. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, like juga video saya dan tonton juga video-video saya yang sebelumnya ya.